Berbaki 36 hari lagi sebelum saingan Liga Super 2023 bermula, setiap kelab sedang sibuk melakukan persiapan dengan membuat latihan pramusim dan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan lain. Pemenang Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut, Johor Darul Takzim JDT turut tidak terkecuali melakukan persiapan pramusim di pusat latihan JDT Padang Seri Gelam. Menerusi perkongsian di laman media sosial rasmi kelab itu, wajah-wajah pemain baharu juga sudah mulai kelihatan menjalani sesi latihan pertama mereka bersama skuad Harimau Selatan. Setakat ini pasukan berpangkalan di selatan tanah air itu sudah mengumumkan 5 pemain baharu, iaitu Endrick Dos Santos, Diogo Luz Juan Muniz, Oscar Arribas dan penjaga gol kebangsaan Ahmad Syihan Hazmi. Di sebalik keterujaan melihat tonggak baharu dan pemain sedia ada menjalani latihan bersama pengendali baharu Esteban Solari, kelibat playmaker JDT, Natzo Insa, tidak kelihatan pada sesi tersebut. Susulan tidak melihat kehadiran pemain berusia 36 tahun itu di sesi latihan pramusim JDT, ramai penyokong mulai membuat spekulasi bahawa Natzo akan bersara. Selain itu, ada juga yang berasakan bahawa pemain warisan itu akan meninggalkan skuad Harimau Selatan atas sebab tertentu. Dakwaan ada masalah keluarga itu mulai timbul selepas bekas pengendali JDT, Benjamin Mora terpaksa meninggalkan kelab tersebut kerana isu berkenaan. Pada Julai 2022, Mora meminta untuk dibenarkan pulang ke Mexico bagi menyelesaikan urusan peribadi yang tidak dapat dielakkan. Jika benar Natzo akan meninggalkan JDT kerana masalah peribadi ataupun mengambil keputusan untuk bersara, ia mungkin menjadi peluang untuk pemain lain menyinar terutamanya yang bermain di posisi tengah.